Maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh seorang guru. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, "Man istakhafa bi ustadihi." Si barang gaso yang menganggap remeh jasa seorang guru. Si barang gaso yang menganggap remeh kepada seorang guru. Ibtala akhullahu bisalasatin. Nyan urang nyan akan geberi leboh bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala yang pertama geberi kepada urang-urang yang menganggap remeh seorang guru kasrul umur. Urang nyan akan pendek umur. Urang nyan akan panjang umur. Bala yang kedua yang geberi oleh Allah kepada urang-urang yang menganggap remeh seorang guru. Wa kallilisani indal maut. Tergenci lisannya, terikat lisannya di ketika maut. Hamrempakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang menganggap remeh guru, apalagi kita nyo benci kepada guru, iri hati ke gure, nyan orang nyan wate-mate hamrempakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kelebala yang geberilah Allah kepada orang yang menganggap remeh seorang guru, wanisyanu mahafadha, dia akan lupa sesuatu yang telah dia hafal. Bahkan kadang-kadang kita yang watetam apa, watetam mulang hanjit-jit. Hari tama pai rikada, hari tama pai rikada. Bahkan karena kita yang selalu menganggap remeh guru, selalu dengki kepada guru, selalu membuka aib-aib guru, maka hanjut-jut kita yang tetabut mutuntun lam daya. Maka ingatlah wahai saudara-saudaraku, jangan sekali-kali menganggap remeh seorang guru.